Dipanggil Mika. Wah, di sini dong. Kenapa Mika? Dipanggil Mika. Lah gua kan Mika, Mika pertama. Ah, Mika Up itu mah. Ini Mika. Mika Up. Mika. Iya. Ya Allah, sayang apa kabarnya? Mwah. Tuh kan ngiri aja tuh Ben, tuh lihat aja orang nyium pakai di drumin. Siapa sih itu bedah? Ya Allah, eh ya Allah, eh ya Allah, eh ya Allah, eh ya Allah. Dari jauh cium. Ya. Capek ya? Tahu ya, ujitin dong. Eh iya. Emang joget lu sih. Asik. Nenek-nenek nih liatin. Iya keren banget. Ya makanya Mpok Ati ini selalu fresh. Ya. Karena dia ini dijuluki adalah Harley Quinn-nya Indonesia. Ya. Sombong ya. Mpok Ati ini ngomong-ngomong soal romantis. Tadi wangi banget ya. Wangi banget Mpok Ati, luar biasa. Ya jangan suka begitu. Bangi, lu bener. Mau bilang wangi menyan ya? Pasti mau bilang wangi menyan. Mak, Mak ini kan umurnya udah menginjak 63 tahun. Eh 64, ya Allah. Mpok Ati ini luar biasa ya. Mau ngapa kacamata yang di depan siapa sih? Omes. Omes. Mak, Omes. Mana gue liat dulu. Tuh deketin tuh. Ya Omes juga tuh. Omes juga mau ngasih. Lu udah pada cie-cie aja. Mpok Ati ngiri aja. Kalau nenek-nenek nyum anak muda gak apa-apa. Ya Allah, lu. Tes, jidat lu, Mes. Jidat lu nyeplang tuh. Gak apa-apa. Aku kotor. Orang tuh emang baik orangnya. Jadi kayak misalnya kita lagi syuting di Persari. Dia turun tuh dari mobil tuh. Mobil turun ke bawah, terus dia lihat Tora. Pajak kita yang nyamper, dia yang nyamper. Oh iya, mah, baik banget. Lalu profile. Ke semua disamperin. Iya. Semua junior tuh, ini mah luar biasa. Iya, iya. Makanya awet muda. Umurnya udah 64, gak kelihatan 64. Kelihatannya berapa? 65. Beda setahun doang. Sama Tora berbicara tentang hal yang romantis. Nah, Mpok Ati sendiri masih ada keinginan gak diperlakukan romantis sama seseorang? Ya Allah tolong, gak mau, takut. Kenapa? Oh, ser lepek. Kenapa takut? Gak mau. Ada trauma, Pok? Kan udah gue bilang. Tapi kan gak semuanya laki-laki seperti itu, Pok. Iya, tapi udah di hatinya udah tertutup. Oh, oke. Okay. Terus gosip yang sama Tukul itu bohong. Allah, bohong. Itu adem-ademnya, ada-ada, Pak. Kalau gosip, jangan sama Tukul sama dia. Itu yang rame-ramenya katanya nyatain sama Mpo. Cuman Mpo nolak katanya bener. Ya Allah. Bener gak? Yang zaman dulu. Tapi lu gak tahu. Buka kartu gua. Jangan dong. Ya, lu jangan buka kartu gua. Juga ya, lu jangan buka kartu gua. Artinya siapa? Dia banyak yang mau loh. Zaman dulu gua masih muda. Ma, ada yang mau nantang Ma nih. Nantang apa sih? Gombalin Tora. Makan aduh, jago Ma kagak bisa gombal. Bentar, Ma ajarin ya biar menang ya. Iya, nanti Ma diajarin. Ya, ajarin ini penantangnya, ya. Juara bertahannya Ratu Gombal. Ratu Gombal iya. Apa? Nih kita panggil gombal. Makanya nih, ini dia apa? Ratu Gombal. Oh, ini iya, ini nah. Belum pernah dikalahkan. Belum pernah. Ya Allah, ini apa jadi yang direbutin dia. Iya dong. Ya. Coba panggil supporternya. Oke, kalau gitu aku panggil. Ini dia, supporter aku. Panitianya yang mana gue tanya? Sabar. Buset, kagak ada indah-indahnya. Ya sih.
Oke, Momo. Oke, tadi supporter Po Ati ya, saya panggilin gak apa-apa ya Po ya. Iya. Yang kali ini beneran supporter aku. Please welcome supporter aku. Coba semuanya bareng-bareng semangat. Satu dulu. Semangat. Wah. Semangat. Wah. Semangat. Wah. Oke, okay, kita mulai. Oke. Okay. Gombalan dari Po Ati. Sejak kenal kamu. Sejak kenal kamu. Aku bawaannya pengen belajar mulu. Aku bawaannya pengen belajar mulu. Kenapa kok belajar? Belajar yang terbaik buat kamu. Belajar yang terbaik buat kamu. Oh. Giliran Ratu Gombal. Belum terkalahkan ini. Wow. Katora. Iya, Ape. Mumu. Ah, Katora. Kagak boleh ya. Kalau ada peribahasa, hemat pangkal kaya. Katora tahu nggak kalau kamu pangkal apa? Pangkal apa? Pangkalan hati aku. Lagi, Po. Suruh mulai ajarin gua. Ayo. Nara sayang. Iya. Kamu tahu gak? Malam ini aku mimpi nyasar kemana? Gaya lu. Gaya ceritanya kan dari hati. Padahal entinya kasih tahu. Diam dong. Iya. Kaget gua. Tadi turun ajutannya apa? Ya udah. Nyasar kemana? Ke hatimu. Oh. Mau, mukanya lucu nih. Mukanya tanya gini. Ini apa sih? Ah, ini pegang sini, tanya gini. Ah, gitu coba. Iya ada. Yang suka manggil-manggil. Kucing. Ya, jongkok, kayak jongkok. Bawa hoki. Iya. Katora. Apa? Enakan gandengan aku apa gandengan Po Ati? Aku tetap memilih yang lain. Ini pilihannya cuma dua. Oh iya, iya. Karena di dunia ini tinggal dua gitu. Tinggal aku sama Po Ati. Please, pilih mana? Ngomong jujur. Ngomong jujur. Ngomong jujur. Ngomong jujur. Ngomong jujur. Ayo. Aku. Kamu bawa pisau gak sih? Oh, bawa? Kenapa? Enggak, buat apa? Oh, enggak, buat apa? Kayak mau ngebunuh gitu. Apa? Enggak, buat apa? Iya, buat memotong kesedihan kamu menjadi kebahagiaan. Diam. Enggak usah, diam. Diam. Yang lain gak apa-apa, lu diam. Iya, begini. Jadi pisaunya buat memotong kesedihan kamu menjadi kebahagiaan. Terakhir ya. Cinta aku ke kamu itu kayak kuku. Oh, kok bisa kayak kuku? Biarpun dipotong, tetap tumbuh terus. Biarpun dipotong, tetap tumbuh terus. Oke, Momo. Kalora. Apa? Coba deh merem, rasain kemereman itu, gelap gak? Gelap? Ya itu, kalau aku tanpa kamu di sisa aku. Waduh. Kayak kurang ya? Maksudnya apa sih, Mo? Enggak, kan gelap nih, ini gelap nih.
Maju. Aku tanpa kamu. Maju mana kemarin? Sini aja. Iya, iya, iya. Kita akan sini, menentukan pemenangnya. Oke, di sini. Itu musik berisik amat sih. Kita sudah bisa menentukan hasil dari hitungan dari masyarakat. Siapakah pemenangnya? Dan pemenangnya adalah masih Ratu Goma! Biar beda. Ya. Dan kemana-mana di sini. Dan kemana-mana kita di sini aja.